box men. Dikasih rokok urungnya. Oke, inilah perang konslet, yaitu di kelas paling bergengsinya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama gue Aduki. Gue lagi di Pekalongan dan pagi ini gue udah ngeliat banyak banget kerumunan teman-teman yang udah hadir di tempat apa ini, Pak? Terminal ya? Terminal. Terminal apa namanya? Kajen. Kajen, wah ini ada bapak. Bapak namanya siapa, Pak? Dahlan. Wah, Dahlan ini kan Iskan bukan? Iya. Oh iya. Bawa burung apa hari ini, Pak? Labet. Asik. Balibu apa dewasa? Dewasa. Wira pasti ini lawannya antar konsep, guys. Nah. Seperti apa keseruannya yang pastinya sebentar lagi ini, karena teman-teman dari Tegal ternyata masih di perjalanan, terus teman-teman dari Semarang, dari Pemalang belum pada hadir, yang udah hadir di sini baru peserta dari lokalnya aja. Jam menunjukkan 10.30, 15 menit lagi gua mau ngadain sharing bareng teman-teman yang kemungkinan di dekat-dekat sini, kita ngobrol bareng ya. Seperti apa keseruannya jangan di skip dulu, nanti kita bareng teman-teman kita ngobrol-ngobrol lagi. Ini lagi Aduki yang belum mas belum pakai masker ya, pakai dong. Aduh, nanti gue digerebek, disuruh bubar lagi ya. Ini pemesanan tiket udah mengalir deras, insya Allah semuanya full gantangan. Luar biasa guys, panitianya mantap. Oke, ini di kuartal pertama yaitu loh buat pemula. Wah, baru mau naik langsung full. Full. Guys. Full. Nah, ini dia lapangannya. Juri-juri udah pada siap? Semuanya bismillahirrahmanirrahim. Gaspol. Lanjut di kelas bebas aksi lost point. Oke. Nanti langsung keluar ya mas ya. Langsung keluar. Biar kita menikmati burungnya dari luar ya. Dari luar gantangan. Box men. Dikasih rokok burungnya. Aduh. Cuma ada di Pekalongan. Ya ini dia. Jauh-jauh. Pokoknya abis gantang. Abis gantang langsung keluar papi. Kom-kom kita. Oke, langsung gantang, langsung keluar ya mas. Kita menikmati dari luar ya. Kita adem ayem tentrem di luar ya, di luar lapangan. Kloter pertama, bebas aksi lost point. Luar biasa, bintang semua ini kan. Pertatu lah. Assalamualaikum. 57 gitu. 57 yuk. 57 mas.
Halo. Pasir 57. Pasir 57 itu pojok. Belum putus itu. Belum putus. Belum putus. Lihat semuanya tuh ya, ini di kelas lovebird konslet ya, di sesi pertama no bacot no teriak. Alhamdulillah Pekalongan menurut gue ini menjadi satu barometer ya, dimana event kelas konslet semuanya dan semuanya adem ayem, semuanya Masya Allah indah banget luar biasa ya, kita bisa lihat tuh alhamdulillahirrahmanirrahim adem ayem. Thank you semuanya buat teman-teman yang sudah mendukung, makasih semuanya buat panitia dan juri, indah banget inilah penampakan. Gak ada yang teriak, malu kalau teriak ada ama, apalagi sampai yang ada ribut-ribut ya, jangan, biar juri yang menilai. Insya Allah kondisikan jurinya semuanya sesuai pakem. Ini sesi pertama di Lovebird Konslet ya. Ini benar-benar langsung perang konslet. Kuartal pertama langsung full. Indah banget ya Allah. Indah. Guyub rukun selalu. Oke, penilaian selesai. Adem, ayem, tentrem. Luar biasa. Luar biasa hari ini. Gimana Mas Aji? Indah banget ya. Pekalongan jadi barometer konslet menurut gua ini. Adem, semuanya dewasa. Lihat, jurinya juga jadi fokus semuanya. Goks. Mantap Pekalongan. Luar biasa. Semuanya menikmati, semuanya bisa menilai burungnya sendiri tapi tidak terlihat, bisa melihat burung yang lain juga gitu kan, seperti apa, luar biasa. Ini burung kelas nasional semuanya, burung konslet semuanya. Goks. Oh. Ini bagus juga nih. Tadi turun tuh. Namanya siapa, Mas? Sri Kandi ya. Oh, ini burung Sri Kandi. Wah, mantap. Luar biasa. Yo, no teriak, no bacot. Nih, setelah event semuanya adem ayem tentrem. Alhamdulillahirabbil Allah. Wow, mantap ini. Alhamdulillah ya Allah. Luar biasa. Tuh, yang nonton aja seneng kan kalau kayak gini mah ya, Pak. Iya, jangan sampai ada keributan pokoknya mah. Teman, enggak musim ya, Pekalongan luar biasa menurut gua. Indah, luar biasa guys. Top, Pekalongan top banget, Marco top hari ini.
Oke, inilah perang konslet, yaitu di kelas paling bergengsinya 50.000. Luar biasa guys, ini banyak penontonnya pasti nih. Tapi cuaca cukup tidak mendukung di luar, tapi di dalam sih aman karena wah, gantangannya permanen guys. Jadi aman buat burung-burung yang digantang, gak masalah. Pedoknya pun indah pokoknya mah. Kita lihat siapa yang poin tertinggi di perang konslet tiket 50.000 ini. Kapal api. Oke, di perang konslet ini kita bagi dua, 36 gantangan kita bagi dua, semuanya tertib. Nah, ini salah satu korlapnya, mantau langsung. AA juga mantau, takutnya ada yang terlalu bising, jadi akan AA peringatkan ya. Terus apa pilih bro ya? Tegas. Tiket utama. Tiket utama ikut. Oke, tapi bro. Oke. Semuanya tentram, adem, ayem. Inilah kondisi kelas utama, yaitu perang konslet. 36 gantangan dibagi dua, jadi 16 burung yang naik di sesi pertama. Luar biasa guys, alhamdulillah, mantap. Ini ada salah satu pemain, mas, udah di dalam oh, nggak ada yang teriak-teriak oh, udah, nggak boleh ada yang teriak pokoknya. Tuh, jurinya deprok semua, biar kelihatan. Semuanya adem, ayem, tentrem tuh, kayak gini. Alhamdulillahirrahmanirrahim ini. Teman-temannya udah pada dewasa semuanya.